1, 2, 3, oke kita mulai. Kali ini suaranya kedenger gak nih? Kalau kedenger, kita ngulang video yang pertama tadi. Karena kalau kita ngulas perbandingan videonya lawan antara ini nih. Ini ZX25R, bobotnya 182 kilo, powernya cuma 50 atau 51 PS. Dengan uang 120 atau 150 juta. Dan lawannya, ini antara worth it atau gak worth it ya. Balik lagi ke kalau yang punya uangnya berapa. Lawan Airsik atau Saber 600 yang kira-kira bobotnya 180 atau 190 kilo dengan perbandingan power 120 atau 118 PS. Jadi kira-kira lebih pantas mana? Karena kalau asumsi gue sendiri aslin itu worth it. Cuman untuk lebih worth it karena durabilitas juga. Gue pilih Yamaha sama Honda. Cuma 600cc. Kenapa? Durabilitasnya lebih jelas dibandingin yang 250cc. Gitu aja. Kalau mau secara perbandingan. Cuman kalau untuk secara face to face atau apple to apple-nya emang enggak apple to apple walaupun sama-sama 4 silinder kedua jenis motor ini. See you di video berikutnya.